semua, apa kabar? Hari ini aku bakal bikin vlog tentang kampung sehat dengan tema lingkungan yang terjaga kebersihannya membuat hidup kita menjadi sehat. Nah, dimulai dari halaman rumah kita sendiri. Kenapa? Kalau kebersihan rumah kita terjaga, maka kesehatan kita juga terjaga pastinya. Hari ini aku bakal kasih tunjuk ke kalian tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar halaman rumah aku. Yang pertama tadi ada tanaman kunyit, lalu di sini ada tanaman pandan. Kayaknya di beberapa halaman kalian pasti ada tanaman-tanaman ini gak sih? Oh iya, selama pandemi ini di rumahku juga disediain tempat untuk cuci tangan. Selanjutnya di sini ada tanaman salam yang selalu dipetik mama untuk buat masak oseng-oseng. Dan di sini ada tanaman jambu. Ini jambunya tuh manis, cuma jarang banget untuk berbuah. Emang sih ada bunga-bunganya gitu. Nah, kalau ini andalannya ibu-ibu buat masak sayur asem atau pepes ikan dan botok, iya gak sih? Nah, kalau ini tanaman kelengkeng, berbuahnya tuh bener-bener langka banget, kayak cuma beberapa doang. Dan kalau misalnya berbuah langsung diambil sama tetangga, bener-bener kayak wah. Nah, di sini ada sapu ijuk yang selalu dibuat bersih-bersih halaman rumah sama ayah, kadang juga aku. Kalau ini aku kasih tunjuk ke kalian, halaman rumah tetangga juga menanam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan. Oh iya, tadi tuh aku salfok banget sama burung emprit ini yang lagi nongkrong di tanaman kelengkeng. PW banget sih. By the way, kalian tahu nggak apa itu kampung sehat? Aku kasih tahu ya, kampung sehat itu tempat tinggal yang menciptakan kenangan yang indah dan menantang dan juga ngangenin. Kayak bunga jambu ini, kalau misalnya udah berbuah, pasti banyak yang nungguin. Nah, kalau ini tempat sampah yang selalu ada di beberapa rumah. Pasti semua rumah itu ada. Ya kan? Wah, sudah di penghujung video nih. Jadi aku mau tutup dulu. Thank you for watching. Jangan lupa jaga kebersihan, teman-teman. Oke, bye-bye. Thank you.